siang kacau. Ada datang sekelompok orang yang ngalek geng Dark Factor. Hah? The Dark War? Dark Factor, bukan dedak. Itulah kau bermain di pasar. Anggol. Yang nama Kezi kalah dengan Rio. Kelompok baru. Siapa? Kezi. Kezi. Yang pemimpin Fear. Oh itu. No. Kurus. Ay. Rambut pola bagus itu. Iyalah gone. Hei, serius nih kau nih. Kita kan rugi besar. Kalau tak payah terkalah. Karena kita sudah sepakat dengan Nando. Kau sudah kok nak pakai bahasa Indonesia pula. Karena keuntungan terbesar itu berasal dari kelompok Dark Factor. The Dark. Dark Factor. Bukan The Dark. Right. Jadi gimana? Kita harus menggunakan cara licik. Licik. Maksud apa? Kita harus main licik di gelanggang. Apa nengok aku? Pakai otak. Kurang ajar amat kok. Depan. Siapa lawan Kezi? Rio. Tapi aku tak tahu nama panjang. Sekuat apa Ben? Kayaknya saya lebih kuat dari Kezi. Biar mana itu? Aku tak tahu. Macamnya saya sudah orang baru. Yang aku tahu dia datang dengan Rindu, Bisu dan kawannya sikoknya. Kayaknya saya di orang asing. Apa nama kelompok? Aku tak tahu. Gimana biar itu bisa nampak? Dan aku tak tahu itu. Yang aku tahu datang ke sini baru pertama kali gelanggang ini. Berarti lagi kawan Sandai ya? Aku tak tahu, karena aku tak nengok Sandai. Kalau ada betul ke sini dan betul cari lawan, beri lawan ke aku. Jangan. Aku boleh tahu ada kena kan dia. Apa darong? Kalau Mika bodoh dan apa? Aku dah akan gendang Mika lagi. Dan identitas Mika dah aku tutup lagi. Biar Mika ditangkap para-para. Janganlah. Jadi, apa yang harus kamu lakukan? Aku tunggu beberapa hari ke depan. Oke. Jadi gimana?
tahu kamu sadar lebih jangan. Habis untuk motor ini. Muang ada 20.000 di kantong. Tapi aku udah ngapel. Ngapel enggak 20.000, Se. Bensin, seliter 8.000. Terakhir dia beli somai 12.000. Jadilah. Somai jadi 15.000. Kau tahu? Taulah, aku sak meli semalam. Paling pandai nawarkan abang-abang, ha? Nggak aku pinjam Rindo duit 3.000. Pening kepala aku. Siapa? Mana aku minta pertarungan, kan bang, kan tele. Sebenarnya kok?
Sebenar, Bu. John. Kau kan tahu kalau pemuda-pemuda kampung ini minta pertarungan dengan Bams Kanteleng, itu otomatis yang diturunnya itu biak-biak Dark Factor. Dan kau kan tahu juga rumor kekuatan Dark Factor itu kayak gimana? Bang, santai lagi tuh, hampir aja rugi. Gara-gara tidak ada pemasukan, orang-orang tak enak melawan Dark Factor. Tiga lagi, kau harus hati-hati dengan besok. Tidak, Dark Factor lah. Apa dengan latihan kau yang kayak gini kau ngerasa cukup tenaga kau untuk melawan bebek itu? Dengan latihan tiap hari kayak gini, aku lah siap untuk melawan bebek itu. Ya, kapan rencana kau nak minta pertarungan? Sekarang. Iya. Tidak dapat lah aku nemenin Mika sekarang. Kau main ngapel, aku lah janji kan rindu ketemukan cewek. Iya. Mungkin rindu ini lama amat. Nah ini dia. Siap ya? Pergi dulu ya? Ya. Ini kabar ya? Bye-bye Miku. Makan. Wah, yang tampan. Ini lah rek turu ini. Lengkol ini dulu. Cepat. Tarung. Boleh. Dari mana aku lawan? Ada lawan yang tangguh. Siapa nama kau? John Tiger. John. Apa nama kelompok kau? Kami belum ada nama kelompok. Sebut aja kawan Rio gitu. Kawan Rio. John. Ya. Yeah. John ga? John Taiga. John ga? John Taiga. Taiga. Yeah. Man. John man. Beri kabar esok. Jangan esok. Esok sore. Datang. Jangan datang. Esok sore ya. Kami tunggu. Pasang orang itu. Kalau ke sini itu kure.